Selamat malam pemirsa. Hari ini kita akan mencoba kembali untuk melakukan solo moonlight cave yang normal, guys ya. Karena di video sebelumnya kita telah mencoba dan tidak berhasil, alias moonlightnya hanya masih sisa 34% dan sudah keburu super enrage. Jadi kita meninggal. Jadi kita sudah bikin party di sini. Kita di sini ke Ariel dan mendapat buff Dex. Oke. Mantap, mantap, mantap. Sekarang kita berjalan langsung ke TKP-nya ya pemirsa. Perlu diingat, kemarin kita itu level 68 dan sekarang sudah naik satu level ke 69. Kita coba lagi, apakah akan berhasil melakukan solo ini ya? Aduh. Karena selama ini gue cuma LTH-LTH saja. Emang sengaja tidak dilakukan takutnya karena kita sen itu tidak dapat konten lalalalala. Ini kita ini baru coba dan sampai saat ini yang hardnya itu masih kelok ya, karena kita pakai refleks kan di SC4 itu adalah refleks, jadi untuk nama-nama damage kita memakai refleks ya. Perhatikan masih kelok. Dan masih kelok ya. Nah, masih kelok. Langsung kita masuk ke normal. Oke. Okay. Yap. Mana ini momennya? Oke okay, nih ya. Kita langsung lock biasa aja ya. Gale. Jogetannya kan sakit sih. Sabar. Kita setting recovery-nya 90% saja karena saya males pencet pot. Oke, yang kedua. Forest, oh dia. Dia ini jogetnya tidak seperti tadi ya. Wah! Tetapi bisa menonjok saya sampai jauh. Peletak, oh yang ini udah punya peletak ya guys ya, kalau tadi masih jaga-jaga saja, yang ini sudah punya peletak. Tidak apa-apa, meninggal. Peletak, buset, belum apa-apa, udah hammer boleh ya. Santai fokus ya kan. Mountain artinya adalah gunung ya guys ya, kenapa dinamain mountain tidak tahu. Oh bisa silent yang ini, santai. Letak. Aku nggak lompat. Oke, okay, nggak lompat ya. Nggak lompat. Oh ini lompat letak. Agak keras ya yang terakhir ini ya. Agak keras nampaknya. Gue lihat tuh damage gue cuma 6.000, 8.000. Gak hapus banget. Gak apa-apa. Tidak apa-apa, kita cari yang air ya. Tapi sekali lagi karena kita menggunakan self ignite alias area, skill gue yang lain juga kayak maklum nggak dipakai. Pebbling base itu area juga. Ikutan ah biar masuk YouTube gitu emang sih. Di kemungkinan kebunuh yang bukan air ikut terbunuh. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Yang penting kita locknya Merman saja. Hai YouTube. YouTube-nya apa Kak? Di kelas kan gaming. Catat. Oke, kita sudah ke room berikutnya. Di sini kita bertemu dengan golem yang sangat besar ya guys ya. Kenapa kita ketemu golem? Karena seperti saya katakan tadi, kita disuruh ngekill yang water, tetapi kita bunuh semuanya, akhirnya kita dikutuk bersama dengan golem-golem ini. Tidak apa-apa kan, kita pelan-pelan saja. Ini adalah golem terbesar di alam semesta ya. Wow, peletak. Peletak
Injek-injek, pala gue menggolem gitu. Oke, carrier next area langsung saja kita ke. Wah, petir-petir nih, ngeliat-liat apakah. Wah, concon nih guys ya. Di sini kita berhadapan dengan laler-laler. Wah, bapaknya datang nih, gue ini loh. Wow, gak usah miset-miset deh, bikin nge-lag gitu loh. Apa ini? Obeyon. Seperti biasa melawan Obeyon. Ya. Nge-lag, tolong. Oke, santai-santai, ditahan emosinya. Ditahan. Oke, makin banyak tidak apa-apa, pelan-pelan emosinya. Oh, ini Soy. Aduh, salah tadi ya. Tidak bisa bergerak, pemirsa. Sepertinya kita akan meninggal. Tidak apa-apa, itu tadi adalah kesalahan teknis. Kita bisa coba lagi. Langsung, ya kan? Mana tadi ruangan itu di sana, langsung saja kita lanjutkan. Hup. Salah, pemirsa. Kita harus ke kanan. Nah, ini dia room yang benar. Kita sekali lagi bertemu dengan Trigram yang akan sekali lagi gagal guys ya. Oke, sini kamu nentel. Tuh lihat tuh, self ignite saya attack semuanya tuh. Sama tuh, bowling base juga ngisep semuanya. Jadi semuanya kena dia. Apa? Oke, lanjut. Ini kamu. Isep gaming. Wow. Kita dikutuk. Dikutuk langsung dikutuk masuk di kandang babi. Ya. Perlu dicatat ini bukanlah babi biasa karena babi ini sangat tebal. Ya. Jadi ini adalah bukan babi biasa alias BBB biasa. Wah, sakit, ampun. Santai. Wow. Kira keras. Wow. Ini kau. Udah deh. Ya ampun. Wow. Ya ampun, damage gua. Ya bener ya. Ya, tidak apa-apa ya guys. Ya, namanya kita coba. Oke. Satu lagi, satu babi lagi, punah, langsung punah. Ini kita bertemu dengan Casper, guys. Enak sekarang untuk Casper ya. Oh, makin lama makin kecil ya. Sekarang tadi dan Whisper, sekarang Whisper. Wah, ini lebih kecil lagi sini. Kamu semua adik-adik, jangan melawan saya, adik-adik. Guys, ya meninggal. Langsung saja kita ke room 9T lagi yang terdapat meteor-meteor di sini guys, tetapi bukan merupakan sebuah ancaman karena dikelaskan bos ya kan? Ini kamu kita punah ya kan, set langsung kita ke area sebelah kanan dan kita kumpulin dan kita hajar mereka. Wow, apa ini meteor-meteor ini? Hah? Mana giginya, mana giginya, mana? Oh, kamu yang jagain. Wow, emang enak. Airball. Maaf, cuma bercanda om. Gue aja marah dia sama guys ya. Pemarah lo ini. Apa GG ini? Oke, okay, this is it. Sebelum bertarung, kita duduk dulu baik-baik untuk regenerasi dan memakan beberapa makanan untuk menambah damage. Ini, nah ini mangkok ini adalah vitality, nambah HP. Ya. Kenapa saya pencet 2? Berasa mau KPM. Langsung makan. Ini juga intelligent makan. Ini STR makan. Ini luck makan juga HST. Dah, cukup pemirsa ya. Oke. Okay. Pakai slime enggak? Enggak usah lah ya.
Kau ini kamu sini, kamu kamu kan yang kemarin mukulin saya kan. Peletak, lari dulu, santai santai bos. Look at that, look, ini kamu, dia lompat, peletak, kita harus menghindar ini tapi nge-lag. Aduh, itu saja dijelaskan ini guys ya, tidak mati. Lompat lagi, peletak, lari dulu, sabar, tabrak lagi, pelan-pelan. Oh, ada magnetic card di situ. Peletak, langsung kita tahu polanya itu guys ya. Begitu dia ingin melompat, kita harus waspada. Oke. Okay. Nah, silent, tak apa, tak apa, tabrak dulu. Santai-santai. Klasemen sementara menunjukkan masih 77%. Artinya perjalanan kita masih panjang, biasa. Langsung saja peletak, kita hindari dulu. Tabrak lagi kan. Nanti di 70 apa di berapa ya lembahnya ya? Lupa saya pemirsa. Nah, ini dia 70 benar ya. Jadi kita harus attack mereka semua. Dapat guys ya. Dia masih berjoget di situ. Tape tape tape, santai santai. Santai. Pukul lagi pelan-pelan. Ini kamu. Sini kamu. Dia lompat, hati-hati, set. Letak. Tahu. Lanjut lagi. Oke, sudah setengah ya. Letak. Tahu. Bikin besar lingkarannya. Apa-apa, bab kita udah habis. Bab kita udah habis. Catat, catat. Letak. Aduh, ini kenapa scroll kamera? Itu kesalahan teknis guys ya. That's not intentional. Oke. Letak, lari dulu, set. Oke, yang kedua sudah 50, ini yang kedua kita ambil lagi bapunya pemirsa. Oke, sudah dapat, kita terus pukul, hati-hati nih, areanya makin tidak normal ya. Ya, kita coba berputar-putar dulu, tunggu dia yang nyamperin kita. Oke, siap-siap kena lonceng. Kalau kena lonceng itu tidak boleh panik ya, karena kita tinggal berjalan berlawanan arah. Selama cuma kena 1-2 mah enggak apa-apa, masih aman. Nah, lonceng santai-santai di datang sendiri, kita tidak bisa kemana-mana, langsung saja. Waduh, santai-santai, diam dulu di sini. Nah, kan dia nyamperin, langsung kita lanjutkan memukul moonlight ini guys ya. Lari dulu, salah ya guys ya, itulah sebabnya tidak boleh auto klik, harus kita arahkan ya guys ya. Oke, sudah 30%, artinya kita sudah melampaui capaian sebelumnya di 34%. Ini kita sudah dapat buff, pukul lagi. Oke, hati-hati. Aduh, nge-lag. Tidak apa-apa, itu tadi karena nge-lag pemirsa ya. Oke, santai, pukul. Kena lonceng, tape. Awas, hammerfall. Salah, tapi masih hidup dan tidak mati karena ini dijelaskan bos ya. Letak, santai, masih hidup. Islandnya ini kadang-kadang bikin panik ya, karena tidak bisa dapat attack itu. Oke, sudah 16%, artinya kita hanya butuh sabar sedikit lagi untuk bisa melenyapkan dia dari muka bumi ya guys ya. Oke, sini kamu. Lonceng, tape, mulai dokter nabung. Kau tak mati guys ya. Nah, sudah 6%. Sepertinya saya bisa komplit ini nih, boleh lihat nih kan. Sini kamu. Lonceng, tape, 5%. 5%. Oke, wah, 124.000 cold ball guys ya. Oh, cuma satu. Tinggal satu ini anak buahmu. Anak buahmu tinggal satu, lihat. Oh, gak dapat. Oh, dapat. Ini kamu. Kau look at this beautiful.